gimana Pak hari ini Pak? Ya saya ingin melihat peralatan-peralatan alkes yang sudah diberikan pemerintah pusat, baik lewat DAK maupun langsung dari Kementerian Kesehatan, betul-betul berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Sudah ada di sini, cat lab sudah ada. Kemudian mamografi sudah ada. Kemudian CT scan juga sudah ada. Sudah terpasang dan beroperasi bagus. Spesialis di sini juga ada. Yang kurang memang MRI, yang nanti akan kita usahakan juga segera bisa dimiliki rumah sakit daerah di Muara Bungo ini tahun ini. Yang kedua, yang masih kurang di sini memang kamar, tempat tidur. Sehingga perlu dibangun lagi untuk menambah kapasitas dari jumlah tempat tidur yang ada. Karena ini melayani tidak hanya melayani Muara Bungo saja, melayani Dharmasraya, melayani Merangin, Tebo, dan lain-lain. Ya. Pelayanan pembangunannya pasti cepatnya atau gimana nih Pak? Pembangunan tadi itu pasti cepatnya atau pembangunannya atau gimana Pak? Iya, pembangunan tadi saya perintahkan ke Menteri PU. Untuk nanti kirim tim ke sini, karena DED-nya sudah ada, apakah perlu direvisi atau perlu diulang DED-nya, nanti lihat setelah ada tim yang akan masuk ke lapangan. Ya. Pak, kisaran biaya untuk rumah sakit umum ini berapa Pak? Kisaran biaya APBN kita yang bantu nanti Pak? Bantuan untuk rumah sakit ini berapa biaya ini Pak? Ini kita konsentrasi di alkesnya. Kemudian karena di sini tempat tidurnya kurang, ruangannya kurang, sehingga konsentrasi juga di pembangunan gedung untuk menambah ruangan sehingga tempat tidur menjadi bertambah. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Enggak ada masalah. Tadi dilihat tuh, stoknya dilihat langsung di gudang. Ada enggak berapa ton? Lihat. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.